teman-teman, kali ini Mela mau review produk terbaru dari Majakan Nikansa. Nah, Majakan Nikansa ini ngeluarin produk baru yaitu sabun cair namanya Majakani Fatia Kansa. Sebenarnya ini tuh ada dua, yang satu warna coklat kayak gini, yang satu warna putih. Cuma yang warna putih saya belum pernah coba. Nah, ini tuh saya pakai waktu saya awal lagi hamil, saya pakai ini karena waktu itu kan benar-benar warning banget ya, bingung banget juga lagi hamil terus skin apa. Nah, saya waktu nyari, nah ada salah satu blogger yang review mengenai sabun cair Fatia ini. Nah, ini tuh produk lokal tapi berbahan dari bahan-bahan alami. Nah, bahan-bahannya itu apa aja sih? Nah, ini tuh dari buah majakani langsung asli, terus ada ekstrak kunyitnya dari bahan-bahan alami, jadi aman banget ya, nggak ada bahan-bahan kimianya. Lalu apa aja sih manfaatnya selain untuk merawat wajah? Nah, sabun majakani Fatia Kansa ini juga bermanfaat untuk merawat tubuh, lalu untuk merawat misfi gitu. Untuk manfaat merawat wajah itu bikin wajah menjadi kenyal, lalu tidak berminyak dan berjerawat. Nah, kalau yang lagi hamil itu kan rentang banget ya sama yang namanya muncul jerawat atau biang keringat. Nah, saya pakai ini benar-benar nggak ada jerawat, cuma emang iya muka itu agak menghitam karena hormon setiap wanita itu kan beda-beda ya gitu. Jadi ada yang menghitam, ada juga yang timbul jerawat. Makanya prepare aja untuk teman-teman yang lagi hamil dan pengen aman, saya rekomendin banget pakai sabun cair Majakani Fatia Kansa ini. Nah, selain itu sabun Majakani Fatia Kansa ini juga bisa mengobati jerawat di wajah ataupun di badan. Biasanya itu suka muncul di punggung ya teman-teman. Jadi ini tuh benar-benar rekomend. Manfaatnya itu 3, bisa buat muka, kemudian misfi, dan juga untuk badan. Cara menggunakan sabun Majakani Fatia Kansa ini sama kayak sabun-sabun biasa ya. Sabunnya dituangkan aja ke telapak tangan, jangan terlalu banyak juga. Lalu mukanya dibasuh pakai air, bilas selama 3 menit, diamin aja. Lalu dibasuh dengan air yang mengalir sampai bersih gitu teman-teman. Nah, untuk cara membukanya itu seperti ini tubnya, tinggal ditekan aja. Lagi teman-teman, itu benar-benar praktis banget. Selain itu juga kecil, jadi gampang untuk dibawa kemana-mana kalau berpergian gitu. Nah, untuk review harga, saya beli itu nominalnya di Rp75.000. Saya beli di salah satu online shop di Shopee ya teman-teman. Nanti link Shopee-nya saya tulis di deskripsi, nanti teman-teman bisa cek langsung. Oke teman-teman, sekian aja review dari sabun Majakani Fatia Kansa ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lagi bingung dan nyari-nyari untuk produk lokal yang aman untuk bumil ataupun busui gitu. Terima kasih udah nonton videoku. Tonton terus video-video selanjutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share kalau memang videoku ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.